buat para pengguna motor Jupiter dan motor Fisher al Yamaha BB. Kali ini saya sepirkan untuk shocknya para motor al Yamaha BB ya, Jupiter dan Fisher. Untuk ukurannya ini semua ukuran 28 atau 280. Ada dua merek, ada dari merek Rekid dan ada merek DBS. Akan saya sepil satu persatu. Mulai ada non tabung dan bertabung ya. Kita sepil dari Rekid dulu. Kita sepil paling worth it dan paling banget ini sering dicari karena pelajar ini ya. Nih, di sini ada shock Rekid ya. Rekid 811, shock Rekid 811 ukuran 280 sama semua. Kalau untuk motor Fisher, Jupiter ukurannya sama semua ya. Ukurannya sama semua, 280 atau 280. Untuk shock Rekid 811 kurang lebih kayak gini nih ya. Kurang lebih bentuknya kayak gini, contohnya kayak gini, warna merah. Ukurannya 280. Ini masih bisa kelihatan, masih ada plastiknya. Jadi masih baru, saya ambil, saya carikan untuk teman-teman yang pengguna motor Jupiter dan Fisher dan Vega. Pokoknya al motor Yamaha BB. Untuk pernya ini jadi bilang cukup tebel sih teman-teman ya. Tebel Rekid 811 ini untuk boncengan juga oke. Ya untuk bonceng bobot-bobot 80-90 oke lah ya, oke. Masih oke. Kalau di luar 80-90 ya saya bisa menjamin lah. Tapi punya malah ngambrol nantinya teman-teman ya. Itu harga 185 ya. Ada warna merah, putih, dan warna hitam. Untuk guna shock yang nggak mau apa kelihatan minimalis lah, kelihatan minimalis dan simple, pakai shock Rekid 811. Harganya juga nggak terlalu mahal, cuma 185.000. nggak sampai 200 dapat shock model kayak ini, dapat dua shock ya, satu set kanan dan kiri, dua pasang PNP langsung aja dipasang. Kita beralih ke shock yang selanjutnya, kita taruh di atasnya aja biar kelihatan. Oke. Kalau yang ini masih Rekid ya, nah ini nih. Untuk packagingnya mewah teman-teman ya. Ya, ada plastiknya. Lihat ini. Kita buka langsung aja lah. Kayak gimana untuk shocknya? Ya. Ini dia shock Rekid 203. Rekid 203 ini sudah rakinya. Masih segelnya atau bisa dibilang masih plastikan lah. Ada plastiknya, masih baru. Ini yang warna gold, ada warna merah juga ada teman-teman ya. Silakan teman-teman cek sendiri aja, kalau yang mau warna-warna sudah langsung pilih. Warnanya kurang lebih mungkin ada 2-3 warna ya. Rekid 203 ukurannya sama 280. Bedanya apa? Bedanya sama yang 811, ini sudah ada tabungnya, sudah dilengkapi tabung, dan tabungnya ini teman fungsi ya, ada oli dan prokennya kayak ini. Untuk bernya sama juga ya, ukurannya bernya masih sama-sama yang Rekid 811. Ukurannya sama, serta firnya juga sama teman-teman ya. Ini untuk kerenggangan dari firnya mungkin ya lumayan agak renggang sedikit teman-teman ya. Karena aja untuk teman-teman kalau mau cari shock yang kuat teman-teman, dari firnya yang agak tebel sama kerenggangannya ini harus agak rapat. Kalau agak renggang ini biasanya shocknya kurang kuat teman-teman ya, karena tekanan ini kurang kuat. Untuk harga sendiri kurang lebih di harga 370.000. Ya, di harga 370.000 untuk yang pakai-pakai Jupiter, Vega, Fisher juga bisa lah ya. Tuh. Nah, ini nih. Sudah ada tabungnya ya, teman-teman ya. Enggak sampai 500 sudah dapat shock
yang bertarung. Tuh, lagi ini warna full ada ready. Ya. Itu motornya Jupiter, Vega, Fish Air, sama semua ya, ukurannya sama. Ini juga bisa dipakai dengan motor Yamaha BP ini ya, yang ukurannya 28 atau 280. Lalu kita berapa saja lupa. Ini. Kita balik ke shock yang ketiga. Ini shocknya lumayan apa? Premium lah ini ya. Kenapa bisa premium? Kita langsung cek isi dalamnya. Shocknya kayak gimana nih? Saya ambil satu aja lah, sampel ya. Semua shock ini isinya dua shock ya, dapat satu set. Gak mungkin cari sendiri. Pastinya dapat satu set ya, kanan dan kiri. Kecuali Matic, Matic biasanya Vario, Mio, Beat itu satu aja shocknya. Kalau untuk motor BP atau motor lagi kopling, biasanya shocknya itu ada dua shock, kanan dan kiri, tergantung motornya apa. Nih, ini saya bilang shock lumayan premium. Kenapa? Yang pertama, kita lihat dari bahannya, segi bahannya ini sudah bisa dibilang full CNC tentunya. Ini warna hitam. Terus kedua, ada tabungnya. Yang ketiga, kliknya ini fungsi ya. Fungsi, bisa diatur keras atau empuknya, fungsi. Nih, untuk mengatur apa tekanan-tekanannya ada di oli prof ini nanti. Atau kecepatannya atau kelambatnya untuk naik turunnya. Terus yang ketiga ini sudah dilengkapi askul. Sudah dilengkapi askul, jadi kelihatan mewah, kelihatan elegan, kelihatan agak mahalan dikit jadinya ya. Kalau mau jalan-jalan, riding atau jalan sama doi ya, apa boleh lah, main bagus lagi ya. Ukurannya sama ya, 280, untuk harganya ini pasti beda jauh. Karena semuanya sudah CNC, sudah ada tabungnya, sudah scope, terus ada kliknya, klik apa, kompresi ya, klik kompresi sama klik ribbon. Klik ribbonnya ini fungsi semua, dari kedua klik ini fungsi semua, bisa diatur keras atau empuknya. Kembalinya mau cepet atau mau kembali perlahan ya, bisa diatur teman-teman, bisa atur sendiri saja ya, atau sudah berkontak dengan saya di kemarin-kemarin video, sudah saya buatkan video untuk ngatur shock ya, kliknya biar enak dipakai ya motornya pas pakai shock apa-apa atau yang ngatur kliknya ini rekit atau tadi sih banyak lah, intinya kurang lebih sama untuk ngatur shock. Untuk harganya ini kurang lebih di harga 1.250.000. Agak mahal dikit, tapi teman-teman sudah dilengkapi banyak tadi, kelebihannya banyak. Sudah tabung fungsi, klip fungsi, sudah askul, sudah banyak premium, fungsi NC, nggak bakalan berkarat, nyaman di jalan. Ya saya jamin kalau teman-teman pakai ini, nggak mungkin minder lah, beranilah diadu. Ya, pakai motor-motor apa teman-teman ya? Ya misalnya teman-teman pakai yang sok mahal, ya boleh diadu pakai sok kredit ini sama-sama mahalnya ya, sama-sama oke. Kualitas boleh diadu lah. Oke. Harganya 1.250 ya, masih worth it. Karena sudah dilengkapi banyak aspek dan kelebihan. Terus kita beralih ke sok yang terakhir. Sok yang terakhir ini soknya merek TBS ya, merek DBS, tuh DBS. Kalau yang tadi kan resip, ini DBS sendiri. Saya ambilkan yang DBS karena kita jadi motor ini ready banyak shock dari Rapid dan DBS, dua shock ini ya, yang sering banget laku di pasaran. Apa stiker juga ya, sama siapa tadi ngatur-ngatur apa shocknya pastinya ya, semuanya dapat pasti. Ini shock 2, sorry, shock DBS Form Series 728. Jadi lihat kayak gini, warnanya ini sudah warna hitam, kelihatan benar-benar kalau dilihat cara apa, jelas ini sudah kelihatan bagus. Saya jadi apa, jadi lihat di kamera juga pasti kelihatan lah kayak gimana warnanya, bentuknya, shocknya,
bandnya pun ini juga ikut-ikutan warna titan teman-teman ya. Nih, untuk yang artinya ini juga sudah full CNC nih. Kalau kelebihannya ini dapat 2 anting nih. Kalau ini kan cuma 1 anting aja nih bawahnya. Kalau ini dapat 2 anting. Kelebihannya DBS ya. Kelebihannya dari shock DBS. Apa tandanya kalau dapat 2 anting dari ini? Jadi yang anting satunya bisa buat motor bebek yang ini. Dan yang anting satunya ini bisa untuk motor matic. Ya untuk 28 sih mungkin biasanya NMAX yang baru bisa Aerox ya. Nih, dapat 2 anting kalau DBS sudah full CNC teman-teman ya. Enggak bakal karakter lah. Untuk speknya mungkin masih bagusan yang red ini ya, masih bagusan yang red ini. Kita lihat dari DBS ini ya spek-speknya. Suaranya, kepalanya titan, terus ada ini kompresinya ini ya juga ini lah. Jadi lihat. Terus tabungnya ini fungsi ya. Untuk tabung pasti semuanya fungsi teman-teman ya. Untuk dari shock DBS ataupun red kit semuanya fungsi. Terus spare-nya ini ya bisa dibilang untuk spare-nya ya cukup bagus lah. Sama dengan shock yang red kit 811 sama yang shock red kit 203 sebelumnya yang pertama. Dan sudah dilengkapi askul juga. Oh ya, askul semuanya full askul. Tabung fungsi sudah askul. Terus ada kliknya, sudah dilengkapi klik tuh ya. Kelebihannya DBS ini adalah ini ada antingnya, dapat 2 anting kalau yang shock DBS 728 ini ya. Bisa untuk motor matic ataupun motor bebek ya, ataupun motor lagi atau sesuaikan motor teman-teman saja, mau yang mana dan sok apa aja ya, semuanya itu harus sesuai dengan motor teman-teman. Kalau nggak sesuai sama motor dan ukuran ya pasti nggak bisa dipasang. Bisa sih bisa, tapi ya gitulah, kita jauh ukurannya malah apa jomplang jauh ya. Kurang lebih untuk shock Jupiter atau Vega Fisher yang saya spillkan tadi ya, ada 4 yang saya spill tadi, kurang lebihnya shock Jupiter atau Fisher yang pertama dana pelajar dapat, terus untuk elegan mewah juga dapat, untuk fungsinya juga dapat, untuk apa gaya ya, sorry, untuk bergaya-gaya juga dapat dari keempat shock ini. Teman-teman sesuaikan saja mau yang mana dan sesuaikan budget teman-teman, karena fungsi shock itu semuanya sama ya. Nah teman-teman keinginan yang mana, mau pakai tabung atau non tabung ya, jadi teman-teman silakan komen aja apa aja teman-teman mau ya, nanti saya sebutkan satu persatu, saya pilih satu persatu yang bagus dan rekomen untuk teman-teman ya. Jadi silakan di tulis komentar aja yang banyak. Terus teman-teman kalau mau ya spill video atau foto yang cepat atau barang baru, langsung aja follow sosial media kita ya, TikTok dan Instagram sudah saya masukkan di deskripsi. Jadi next teman-teman harus follow dan subscribe sekarang juga, dan komen itu banyak-banyak.